Seorang individu meluahkan rasa kurang senang terhadap aktor Fatah Amin gara-gara populariti yang diraih selepas bergelar duda. Menurut individu tersebut, terdapat ramai lagi selebriti lelaki yang bergelar duda lain yang boleh dibantu dalam memberi sesuatu job. Tambah individu tersebut, dia turut menyifatkan wujud beauty privilege, iaitu kelebihan yang diperolehi oleh individu yang ada rupa dan cantik dan kacak. Untung jadi handsome macam Fatah Amin, kemain ramai orang offer dia job. Padahal ramai lagi duda lain yang tak ada job, yang perlu bagi nafkah anak-anak, contohnya di Adam Shah itu. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata netizen memberikan pelbagai reaksi terhadap perkongsian tersebut. Rata-rata netizen menapis tangkapan individu tersebut dengan menyatakan Fatah mempunyai jenama dan bersih dari segala kontroversi. Bukan sebab rupa sahaja sis, it's because Fatah dah ada nama, dah ada branding, ramai kenal, tepis netizen. Handsome tu anugerah Allah, untuk hambanya Fatah ada nama, dia artis maka package dia adalah muka handsome, itu Allah anugerahkan dan sikap dia juga, komen netizen lain. And can say Fatah Amin have clean profile, tak ada hang pengki, social media dia pun clear. Tak pernah up status meroyan, senang dapat kerja, tulis netizen lagi. Terdahulu nama Fatah Amin terus meroket apabila berjaya mencipta fenomena dengan meraih 44 juta tanda suka dan lebih 100 ribu tontonan ketika bersiaran langsung di TikTok menjual kambing perap. Populariti Fatah Amin juga kembali melonjak selepas sah bercerai dengan aktris Fazura pada 7 Oktober lalu.